Penipuan berkedok arisan berhadiah sepeda motor dibongkar aparat kepolisian Polres Cilacap, Jawa Tengah. Korban arisan diwajibkan menyetor uang mulai dari Rp200.000 hingga Rp2.000.000. LEK dan PBS ditangkap setelah melakukan penipuan berkedok arisan berhadiah sepeda motor. Pelaku menipu korban dengan modus peserta arisan wajib menyetorkan uang dari Rp200.000 hingga Rp2.000.000 per orang. Pelaku menjanjikan hadiah sepeda motor kepada satu peserta yang beruntung. Sedangkan bagi para peserta yang belum beruntung dijanjikan pengembalian uang. Di situ ada 3 arisan. Kalau arisan pertama ini hadiahnya berupa unit. Motor. Bang. Jadi ketika unit motor, jadi ketika nanti ini mau diumumkan, langsung dapat unit motor. Kalau pesertanya sekian banyak, ternyata yang dikumpulkan oleh peserta itu lebih, ya akan diberikan motor dan uang cash. Ini tergantung pesertanya. Satu orang berarti ikut 3 item itu? Ada yang ikut 3, ada yang ikut 1, ada juga yang ikut 2. Ya, sebetulnya 2019 mau selesai itu, satu gelombang. Itu kami belum tahu kalau di pusat kami yang di Klaten itu kacau. Setelah saya tahu berita ini, saya langsung meluncur ke Klaten untuk bertanya gitu. Terus saya meminta pertanggung jawab dari beliau. Dari beliau siapa? Ya. Oke. Atas perbuatan mereka, kedua pelaku terancam hukuman pidana 4 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.